Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gun Rambai Channel tentunya. Oke Mas Bro, kali ini saya lagi berada di rumahnya Mas Tiko. Lagi ngerokok. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini saya mau berbagi sedikit trik dan informasi mengenai harga kambing dan ciri-cirinya yang bisa bikin melesat harganya, bikin sampean kaget Mas Bro ya. Khususnya ini untuk para penggemar kambing, namun bermodalkan dikit pasti kaget dengernya. Oke, sebelum langsung ke videonya Mas Bro, jangan lupa didukung channelnya ya, ditekan tombol subscribe-nya, di like dan di share, bagikan sebanyak mungkin Mas Bro agar channel ini cepat berkembang. Dan sampean pun tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari saya Mas Bro. Yuk kita langsung aja Mas Bro lihat kambingnya. Nah ini dia pemilik kambingnya Mas Tiko nih. Mas Tiko izin review kambing-kambing yang jenengan nih Mas. Waduh, berat ini Mas Bro nih jawabannya, ini ento enggak ya? Nah, ini rahasia nih kayaknya ini. Rahasianya susah, takut ada yang niru nih kayaknya ini. Ilmunya loh. Cari ilmu nih susah katanya. Nah ini dia Mas Bro nih, kambing putih ini. Ini salah satu kambing betina nih yang bagus buat breeding nih Mas Bro nih. Kambingnya seperti ini. Ini dia Mas Bro ya, kambing-kambingnya ini. Ada 4 indukan. Kita lihat yang putih dulu Mas Bro nih. Nah, ini yang bikin harganya mahal ini. Kemarin ada yang tanya, kambing kok mahal bener di Semuli. Nah yang mahal yang kayak gini Mas Bro ya, kalau untuk yang kepeng-kepeng nggak mahal. Nih, posisi hamil sekitar 4 bulanan. Ini merupakan bakunan kambing penghasil kambing-kambing super, dan harganya pun bisa mendongkrak ini Mas Bro ya. Babon mantap Mas Bro nih. Ini pun hamil tua ini Mas Bro nih. Ini yang ketiga ini Mas Bro. Nah, seperti inilah Mas Bro ya. Contoh kambing yang sangat cocok untuk di breeding ini Mas Bro nih. Ini yang baru beli kemarin ini Mas Bro nih. Barang baru ini masih kurus, masih mau diproses ini. Ini harga berapa kemarin Mas? Harga 21 Mas Bro nih, masih kurus ini. Ini nanti di sini 2 bulan, 3 bulan harganya udah 3 juta ini Mas Bro ya. Calon
calon-calon babonan betina yang bagus untuk breeding nih Mas Bro nih. Jangan dilihat kurusnya ini Mas Bro, ini diproses nggak lama, ini otomatis seperti babon-babon itu nanti ini. Ya. Karena beliau ini ilmunya nih udah hebat mahal, sekolahnya aja di sebelah sana agak pinggir dikit. Ini yang hamil tua nih Mas Bro nih. Super nih Mas Brun ya. Seperti ini Mas Brun ya. Babon-babon yang bisa mendongkrak harga nih. Yang bikin mahal, bikin kaget nih. Kalau yang kayak gini baru bisa dibilang mahal Mas Bro. Tidak seperti teman kemarin bilang kambing di Semuli katanya mahal. Tapi dia nggak bilang kambing yang super mahal, bilangnya kambing mahal. Yang mahal yang seperti ini Mas Bro nih ya, kalau yang kepeng-kepeng nggak mahal itu. Ini kalau dibeli 3 juta kasihin nggak Mas? Belum dikasih ya? Belum dikasih Mas Bro nih, 3 juta, masih murah katanya ini 3 juta. Bagus nih Mas Bro ya. Yang ini udah beranak berapa kali Mas? 2 kali. Jantan semua apa? Jantan sama betina. Betinanya 1. Lainnya jantan ya. Mantap. Mantap. Kalau yang sana udah beranak berapa kali Mas Dimas? Yang ini nih Mas Bro nih, ini kerjaannya manak terus, ini udah 17 kali manak, ini tempat Mas Tiko 10 kali manak. Ke postur masih bagus. Oke Mas Bro, gitu aja liputan dari saya tentang gambaran-gambaran harga kambing babon super yang sangat cocok untuk breeding. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya ya Mas Bro ya. Salam ternak. Semoga sukses dalam mencari bahan-bahan bibitan untuk breeding.
cepet lagi. Hati-hati. Lalu rasa kuwaya berai gitu, kuwaya rapi gitu.